Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Tip Tani. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, yaitu tentang keuntungan menanam kangkung guys. Sebelum lanjut, tolong like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang guys. Pertama-tama ialah pembukaan lahan guys, karena saya hanya mencangkuk dan tidak memakai pupuk kandang, hitungannya 0 rupiah guys. Kemudian bibit saya yaitu ini di daerah saya 50.000 guys, dan obat Marshall ini 40.000, tapi saya hanya menggunakan sedikit, jadi hitungannya 10.000 saja. Selanjutnya penyiraman saya menggunakan sistem manual, jadi hitungannya 0 rupiah juga. Pemupukan pertama pupuk urea saja dengan sistem tabur, saya menghabiskan 4 kilo pupuk urea guys. Di daerah saya 1 kilonya 15.000, jadi saya mengeluarkan biaya 60.000. Pemupukan kedua dengan menggunakan pupuk urea dengan sistemnya kocor, saya menggunakan 2 kilo saja guys, jadi saya merogoh kocek 30.000. Untuk panen kali ini saya mendapatkan 320 ikat guys, dan di daerah saya satu ikatnya 2.000, jadi 320 dikali 2.000 sama dengan 640.000, dikurangi modal 150, jadi keuntungannya 490.000 guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.